Di video ini saya akan menunjukkan cara menginstal Gcam di HP kalian. Langkah pertama, buka aplikasi Play Store, lalu kalian download manual kamera compatibility untuk memeriksa kamera 2 API kalian aktif atau tidak. Langkah kedua, buka aplikasi manual kamera compatibility. Klik mulai. Jika kamera 2 API kalian berwarna hijau seperti ini, itu tandanya kamera 2 API kalian aktif. Dan kalian bisa memasang Google Kamera pakai config Gcam 64-bit. Jika kamera 2 API kalian berwarna merah seperti ini, itu tandanya kamera 2 API kalian tidak aktif. Dan kalian hanya bisa memasang Gcam 32-bit. Langkah ketiga, subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan untuk Google Kamera yang terbaru yang support di handphone kalian. Langkah keempat, buka deskripsi video ini, lalu download Google Kamera di deskripsi video ini. Nanti kalian akan diarahkan ke MediaFire, lalu di situ kalian download Google Kameranya. Langkah kelima, install Google Kamera yang kalian download. Langkah keenam, buka aplikasi Google Kamera. Jika sudah terbuka, dan seperti di video ini, itu tandanya kalian sudah berhasil memasang Google Kamera. Semoga berjumpa kembali di video selanjutnya. Jangan lupa jika terjadi kendala dalam penginstalan, tinggalkan chat di kolom komentar.